Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian, saat ini saya sedang berada di SDN 190 Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, atau yang lebih dikenal dengan SD 1 Kota Nopan. Siang ini sedang dilaksanakan peringatan Hari Guru Nasional. Uniknya, peringatan Hari Guru Nasional ini dihadiri anggota dan ramil 14 Kota Nopan, yaitu Serma Eriko Saputra, Sertu Suhardi, kemudian Serda Herupei. Kedatangan mereka ke sekolah ini sengaja ikut memeriahkan Hari Guru Nasional sekaligus jadi pembina upacara penaikan bendera. Dalam kesempatan ini, anggota dan ramil 14 Kota Nopan langsung menyerahkan setangkai bunga kepada guru-guru yang mengajar di SDN 190 Kota Nopan. Baik rekan-rekan, ini dia para guru SDN 190 Kota Nopan sedang mendengarkan arahan dari kepala sekolah Erli Dalimunte. Kemudian dalam kesempatan ini juga guru-guru menyerahkan semacam karangan bunga kepada kepala sekolah Erli Dalimunte. Ini dia para guru-guru SDN 190 Kota Nopan. Perwakilan guru menyerahkan karangan bunga kepada kepala sekolah Erli Dalimunte. Uniknya kalau dilihat secara dekat, bukan karangan bunga yang diserahkan, tapi uang yang telah disusun rapi. Kita perhatikan ada pecahan 5.000, ada pecahan 50.000, ada pecahan 10. Ya. Kemudian ini dia anggota dan ramil 14 Kota Nopan mengambil bunga yang telah disediakan untuk diserahkan kepada masing-masing guru. Ya, ini dia Serma Eriko Saputra sedang menyerahkan setangkai bunga kepada masing-masing guru tanda penghargaan atas jasa-jasa para guru selama ini. Kemudian dilanjutkan dengan Sertu Suhardi memberikan setangkai bunga kepada kepala sekolah Erli Dalimunte. Kemudian dilanjutkan kepada guru-guru lainnya. Ia terus diserahkan dari anggota dan ramil 14 Kota Nopan kepada masing-masing guru. Seperti yang kita sampaikan, penyerahan setangkai bunga ini kepada masing-masing guru berkaitan dengan Hari Guru Nasional. Selesai acara penyerahan setangkai bunga, dilanjutkan dengan acara sesi foto bersama antara guru-guru SDN 190 Kota Nopan. Ini kita perhatikan para guru-guru SDN 190 Kota Nopan, kepala sekolah Erli Dalimunte, kemudian ibu-ibu ya dari guru SDN 190 Kota Nopan. Masing-masing di antara mereka memegang setangkai bunga yang diserahkan anggota ramil 14 Kota Nopan. Ini tentunya suatu kebahagiaan tersendiri bagi guru-guru. Di antara mereka hadir anggota ramil 14 Kota Nopan. Iya, cukup semangat kita perhatikan para guru-guru kita ini di Hari Guru Nasional. Kemudian dilanjutkan sesi foto bersama di depan sekolah SDN 190 Kota Nopan. Perlu kita sampaikan, gedung SDN 190 Kota Nopan atau yang dikenal dengan SD 1 Kota Nopan merupakan peninggalan Belanda. Dan menurut informasi yang ada, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution dulunya merupakan siswa di sekolah SDN
190 Kotonopan ini. Jadi SDN 190 Kotonopan ini adalah termasuk salah satu SD tertua yang ada di Mandailing Natal dan di Kecamatan Kotonopan. Dan bangunannya kalau kita perhatikan di bagian belakang masih murni peninggalan Belanda. Baik rekan-rekan sekalian, inilah komentar anggota Ramil 14 Kotonopan, Serma Eriko Saputra, terkait dengan kegiatan Hari Guru Nasional di sekolah ini. Pak, memang saat ini kita dari Keramil 14 Kotonopan melaksanakan upacara di Hari Guru Nasional sesuai dengan perintah Kemenkorem 023 Kawal Samudra Tiga Jaran terbawahnya Keramil 14 Kotonopan. Untuk melaksanakan Hari Guru, kami ucapkan juga kepada guru-guru, kemudian kepada sekolah SD 190 Kotonopan telah memberikan sarana dan tempat untuk melaksanakan upacara di Hari Guru ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat Hari Guru. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum penyerahan setangkai bunga kepada guru-guru, terlebih dahulu dilaksanakan upacara peringatan Hari Guru Nasional yang dipusatkan di lapangan SDN 190 Kotonopan. Upacara kali ini dihadiri semua guru, kemudian dihadiri kepala sekolah RD Dari Munte dan para siswa SDN 190 Kotonopan, dan bertindak sebagai pembina upacara anggota Ramil 14 Kotonopan yaitu Serma Erika Saputra. Sedangkan komandan upacara Sertu Suhardi juga dari anggota Ramil 14 Kotonopan. Wali kelas dan staf yang saya sayangi, seluruh anak-anak didik kami yang menjadi, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan upacara dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai seorang anak yang ingin berbakti pada orang tua, kita bisa memulia dengan cara membantu mereka dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Banyak dari kita yang tidak bisa sadar bahwa ada banyak aktivitas orang tua, terutama pekerjaan sangat melelahkan. 3. Patuh terhadap perintah orang tua. Apabila orang tua kita meminta bantuan kepada kita,
di mana hal tersebut bisa kita lakukan, maka jangan sampai kita menunda atau memang tidak ada hal lain yang mendesak. Bayangkan saja, orang tua kita sudah melayani kita, anak-anaknya, sejak bayi, tanpa pernah mengeluh dan penuh dengan kesabaran dan juga kasih sayang. Jadi, sangat tidak pantas jika kita selalu menolak perintah orang tua atau bahkan malas-malasan dalam melakukan perintah mereka. Kita harus menjaga sikap kita terhadap orang tua. Usahakan untuk selalu bersikap sopan dan santun. Baik rekan-rekan, berikut ini komentar Kepala Sekolah SD 190 Kota Nopan, Erli Dalimunte. Upacara Hari Guru Nasional dilaksanakan hari ini berhubung karena mengingat di tanggal 25 November itu di kecamatan tanggal 26-nya kebetulan Sabtu, itu makanya kami laksanakan hari ini hari Senin tanggal 28 November di SD 190 Kota Nopan, yang kebetulan dihadiri oleh Bapak Koram dan 14 Kota Nopan. Demikian. Nanti untuk memeriahkan hari guru, guru-guru sudah merencanakan ada beberapa kegiatan. Yang pertama, lomba tarik tali, perompa gajah, makan kerupuk, lomba bawa kelereng. Guru-guru itu sudah saya sampaikan tentang kurikulum Merdeka Belajar itu supaya lebih ditingkatkan prestasinya untuk menghadapi program pemerintah ini. Upacara telah dilaksanakan.
laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan.